Kerajaan Kelantan telah mengadakan pelbagai pembaharuan dan inisiatif mengangkat martabat serta darjat para wanita dan peranannya selari dengan usaha membangun bersama Islam. Menteri Besar Kelantan ketika hadir merasmikan majlis itu berkata, program yang berorientasikan pelbagai bentuk pengisian dan aktiviti untuk memartabatkan peranan wanita Muslimah dalam perjuangan dakwah serta membawa mesej Islam seluruh dunia. Syaratil Khadijah adalah syarat tetap sebagai rujukan para wanita dalam berinteraksi dengan kehidupan yang berbagai. Syaratil Khadijah adalah lambang kepada insan yang cukup berkorban jiwa raga demi Islam dan perjuangan mempertahankannya. Kehidupan dunia yang perlu mencabar hari ini dalam segala bidang memerlukan golongan wanita turut berperanan dalam masyarakat, termasuk sebagaimana peranan yang dimainkan oleh Sayyidah Khadijah dalam membangunkan ekonomi negara. Menurut Mumtaz, program sambutan Hari Sayyidah Khadijah diadakan bagi menghargai sumbangan dan peranan yang dimainkan oleh wanita Kelantan sepanjang 25 tahun Kerajaan Negeri Kelantan membangun bersama Islam. Hadirin-hadirin umat Allah sekalian, Kerajaan Kelantan telah melakukan pelbagai pembaharuan dan inisiatif mengangkat martabat serta darjat para wanita dan mitra peranannya selari dengan usaha membangun bersama Islam. Pertama, memberikan kesedaran kepada masyarakat beri pentingnya peranan dan sumbangan wanita terhadap agama, negara dan masyarakat. Kedua, menghargai dan mengiktiraf sumbangan dan jasa bakti wanita dalam berbagai ke depan. Ketiga, memberi ruang dan peluang kepada wanita untuk beramah mesra, berhibur dan berkongsi pengalaman. InsyaAllah, pada tahun lepas kita telah pun membuat satu program Hasratul Berkat Negeri dan pada tahun ini kita kembangkan kepada peringkat antarabangsa bertepatan dengan Tahun Gelawat Kelantan 2016. Sebanyak 56 kertas kerja yang telah dibukukan daripada 15 negara untuk dikongsikan mengenai isu-isu terkini mengenai wanita antarabangsa dan tempatan. Antara aktiviti lain turut diadakan seperti program buah bicara, pelancaran 3 buah buku, Muslimah Culture Night, pelancaran pusat sumber Sayyidina Hafsah dan Kelantan Tour.